catch 'em all. Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini kita lanjut lagi bermain game Gas Station Simulator. So, pada episode kemarin gua sudah merekrut satu karyawan, dan ya memang itu sangat berguna bagi gua sendiri, dimana ya tokonya mulai penuh cuy, ya mulai rame. Tapi di sini di episode hari ini gua sudah mempunyai dua karyawan, atau waktu itu tiga kali ya. Tapi tinggal 2 sekarang. Kenapa tinggal 2? Nanti gue jelasin dalam gamenya, oke? Okay? So langsung aja, di sini gue kan loadingnya lama ya. Loadingnya kayak apa gitu di gue kan. Ini tuh memang game salah satu game aneh bagi gue. Karena biasanya yang loading yang lama itu atau yang lag itu gameplaynya kan, game lain. Kalau di sini loadingnya yang lag, tapi gameplaynya lancar. Biasanya kan yang kalau game lain itu loadingnya lancar, gameplaynya lag. Tapi di game ini tuh aneh. Loadingnya lama, gameplaynya lancar. Kita kayak kembali gitu lah. Sudah, kita skip aja video ini sampai gua masuk ke dalam gamenya ya. Sebentar. Let's go. Tunggu sebentar. Oke, cuy, kita sudah dalam gamenya dan selamat datang dalam game Gas Station Simulator. Seperti yang kalian lihat di atas, gua sudah dapat 2327 dolar. Ya, langsung aja kita ke email dulu cuy, karena gua punya satu email yang dimana ini nih, transform in the dashboard, dan dimana levelnya udah level 6 ranking gua ya. Dan ini gua udah ganti tempatnya, udah gua upgrade. Kita room tour dulu ya, dari luar ya. Pertama dari sini nih, sayang banget episode kemarin gak ada alien ya. Dan di sini udah level 6, jadi udah seperti ini cuy. Level 6 mantap ya, mantap lah. Ini ya, nanti kita jalanin misi answer the call ya. Nah, kita dari sini gak akan ada telepon sih, nanti aja. Nah, di sini udah gua upgrade rumah atau gas station gua, jadi ada satu di sini coy. Nah, sekarang kan cuma segini doang sampai sini satu, dan gua upgrade ada ini. Mungkin bisa nanti kita bisa upgrade lagi jadi 3 coy, oke. Nah, udah seperti itu, kita masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah atau dalam truk toko ini gua sudah upgrade juga jadi lebih panjang ke sini, jadi gua sudah beresin semua tempat ini coy. Tempat minum ya, ada minumnya dua di sini, yang kecil dan yang besar. Yang makanannya juga sama, kecil dan besar. Es krim juga sama, kecil dan besar. Tempat alkoholnya juga sama, kecil dan besar coy. Oke, jadi di sini itu tempat untuk membeli apa ya namanya, buat peralatan mobil-mobil gitulah. Terus di sini ada pojok koran ya. Dan di sini rokok ada di sini juga, ada di sini. Ini gak tahu buat apa sih, jadi gue pasang aja. Oke lah. Nih, terus catnya asalnya warna putih. Kenapa gua ganti warna orange? Karena warna putih cepat kotor, coy. Ya, catnya cepat kotor, jadi gua ganti warna orange aja, oke. Okay? Langsung kita ke WC. WC-nya juga sama, udah gua upgrade. Jadi di sini ada yang dipakai ya. Ya kan ini kayak gini kan bolong ya kan? Gak mungkin dong bolong. Jadi di-upgrade sama gua jadi tutup gini, coy, oke. Okay? Dan catnya sama, udah gua ganti warna hijau, coy. Sama kasih warna putih kan. Warna putih mengotorkan saja, jadi gua warna hijau aja biar keren ya. Berbeda dari yang lain tuh bagus. Udah gua jadi panjang sih sekarang cuy ininya cuy. Dan ini untuk bengkel nggak ada banyak perubahan, cuman gua nambahinnya doang. Gak tahu sih episode kemarin gua ada atau enggak, gua lupa. Kemungkinan sih nggak ada ya. Ini di tempat ini doang. Ini tempat oli ya, jadi kita bisa oli juga di sini cuy. Bengkel gua teh. Nanti gua akan restock beberapa, satu oli, terus buat yang kegores-gores gitu. Ban habis bet, bantu tinggal nol ya, sama kaca ya, kaca semua sih. Oke, mari kita lihat karyawan gua. Dan ada satu karyawan yang seperti yang gua bilang itu harusnya 3, tapi kenapa jadi 2? Karena karyawannya hilang sih. Waktu itu gua suruh dia untuk bersih-bersih stasiun atau bersih-bersih tempat ya, terus hilang karyawannya entah kemana gitu kan. Energinya habis, gue kira ada di sini, ternyata nggak ada cuy. Yaitu si Andre atau karyawan pertama gue hilang, jadi gue putus kontrak dengan dia cuy ya. Tuh, harusnya di sini Andre. Sekarang ada ini nih, ada Juan yang harus kita bayar dulu cuy. Bagaimana aja dulu, nanti gue lo kerja ya nanti ya, kalau udah buka ya tokonya. Oke, okay? Oke okay, Juan, oke okay, ini si Juan ya. Terus ada satu lagi perempuan, namanya adalah Nina. Oke okay, Nina, gue payment dulu Nina, karena orangnya gue tuh ini ya. Pati janji. Dan gua bisa upgrade ini karena gua upgrade stationnya ya. Jadi kalau station di upgrade dan otomatis ini bisa di upgrade cuy, jadi 2. Langsung saja cuy.
Kita mau ngapain? Sekarang kita restock dulu barang-barang ya. Enak banget nih di sini nih game-game kayak gini enak nih. Oke. Kita restock barang. Tadi yang habis itu untuk di Tyres dulu ya yang tadi gua lihat ya. Ada ini. Kita beli ini 10 aja. Bentar itu tulisannya kecil banget nggak kelihatan sama gua ini 10 coy. Secret movement atau yang buat anjay. Terus car mirror 10 juga. Karena habis banget habis. Oke, itu bisa diganti ini ya. Engine oil ya, itu 10. Karena gua bisa beli 10 10 10 coy dan anjay 2000 coy. 2100. Aduh, nanti gua uang gua habis. Gua mesti stok yang lain ya. Apa sih secret removernya? Ya udah secret removernya 5 aja dah. Ini 5. Terus untuk oil masih lumayan banyak. Kita masih kasih 5 aja. Untuk ban yang ini 10 aja. Ya udah order cuy. Oke, tinggal 500. Gua tinggal bisa order. Kita sekarang mau order snack, order minuman. Alkohol so far masih banyak. Es krim habis ya. Es krim tuh habis. Es krim, makanan dan snack. Oke. Produk es krim, makanan dan snack coy. Minuman sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa nanti aja. Kita harus beli yang merah ini coy. Karena yang merah ini mahal coy ya. Kalau ada titik merah itu berarti harga jualnya lagi tinggi atau lagi mahal coy, lagi viral gitulah. Jadi mahal kan. Apa tadi? Es krim, snack sama apa ya? Ini. Jangan ini aja yang murah-murah aja. Dua. Apalagi tadi es krim, snack sama minuman. Gue lupa loh. Kita beli yang murah tapi harganya naik coy. Nah segitu aja. Ini ada 100. Oke, beli order. Sip. Dulu nih paket ini tukang paket itu biasanya ini apa namanya nggak sabaran cuy, baru sampai sini udah dikelaksonin begitu, jadi kita harus cepet sini. So far segitu ya untuk room tournya ya, karena memang room tournya dikit ya gue ini ya, jadi segitu aja untuk room tournya. Tinggal 400 lagi duit gue. Aduh cepet ya untuk beli ban tuh mahal-mahal sumpah. Bukan ban segala macam itu pada mahal cuy sumpah. Spare part mobilnya pada mahal. Gua pada beli sedikit loh. Dan itu pun langsung habis duit gua. Ayo Pak pergi Pak sebelum ada tukang paket yang lainnya Pak. Pergi Pak. Udah ini tuh. Nice, bye bye. Oke, itu lagi OTW di sini jadi kita tunggu aja di sini ya. Kalau masih ada waktu sih, gue maunya hari ini gue buka toko. Kalau masih ada waktu, kalau nggak ada ya udahlah, no problem. Nanti buka toko aja sendiri dengan si ini ya maksudnya, dengan karyawan-karyawan ini, cuy. Dan nanti gue akan coba tambah satu karyawan lagi karena memang kita butuh 3 karyawan, satu di kasir, satu di bengkel, satu di fuel. Karena kalau udah banyak pelanggan itu pasti banyak ini sampahnya ya. Jadi gue harus bersih-bersih. Dan kalau misalkan karyawan gue yang bersih-bersih ntar hilang lagi. Kita pergi sana, pergi. Pak udah bapak nggak usah turun, bapak tunggu aja di mobil, bapak langsung pergi aja, woi. Dadah. Pergi loh, awas kejepit. YouTube, bye. Oke sudah. Kita restock dulu barang-barang gue ya. Apa aja tadi gue lupa. Oh ini ya, ini gue beli 5 face all, sip. Ini beli 5 juga face all. So untuk di yang ini ya, ini tuh mahal cuy, satunya itu 110 kalau gak salah. Jadi ya lumayan lah. Ya ini 10 face all, sip. Ban yang paling penting masih, karena banyak sekali customer yang habisan ban atau ban rusak lah. Guys itu sudah kita restock di sini. Di sini kita place 10 15 15 ya. Di sini 15, di sini 15 coy. Place all, yes. Terus di sini kita restock. Ini ada 25, berarti ini 10. 10 maybe.
Sip. Oh, tuh kok di situ. Sudah tidak apa-apa. Harusnya di sini. Place all 5. Yes. Harusnya di sini 15. Ini sudah enggak apa-apa. Entar besok di sini 25 ya. Ini 10 15. Ini di sini 5 lagi, coy. Place 5. Eh, masih ada 10 ya. Udahlah, belilah. Apalagi tadi? Ini nih ngebug nih, tempat sampai ini kotoran ini nih. Aneh banget gue ya. Tuh, gak bisa gue bersihin, coy. Jadi barunya nggak akan full tuh yang pembersihannya. Oke, sudah ya. Apalagi restock koran habis ternyata, tapi masih ada koran, terang aja. Tuh kan, koran masih ada, coy. Oke, sudah beres ya. Jadi kita akan lanjut misinya, memang. Let's go, kita akan menjawab telepon dari uncle kita. I will say it straight. I need a favor. Hey, I don't have a phone. Damn it. Guess it's that time of year. Better hide, kiddo. Hey. Why door and gas in the door? Living in the door. Aduh, toko gua diserang badai. Bentar, weather and the sandstorm. What the sandstorm? Lari indoor, access. Gua harus diam di sini. Kita toko gua diserang badai, cuy. Menyeramkan sekali badai pasir ya. Anjay. Look at that, cuy. Toko gua diserang badai. Ini nggak ada pintunya, masalahnya nggak bisa gua tutup, cuy. Wah, toko gua diserang badai pasir. Tidak, gua harus diam di sini katanya. Kita harus diam. Aduh. Menyeramkan sekali tuh badai pasir ya. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Wah, 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 wah. Wah, gelap, gelap, gelap. Wah, wah, gelap, gelap, gelap. Ini sampai kapan sih? Dua keluar ah. Jalan-jalannya dulu nanti kesambar petir lu mati lo. Ya ya, ampun, ampun, ampun. Oh, udah enggak ya, udah enggak ya. Toko gua diserang badai, coy, badai. Ampun, ampun, sorry, sorry, sorry. Maaf, 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 maaf. Woi, menyeramkan sekali juga badai pasirnya. Udah ada tanda-tanya di sini, jadi kita nggak tahu kemana nih. Mungkin nanti kita diam. Sebentar. Oke, okay. Duh, apa lagi nih? Weather and the sun. Oke, okay. Beres misinya. Ada badai sudah di sana. Kita diserang badai. Oke, okay, langsung saja kita lanjut lagi. Finally. Ah, so, ini nih. Final runner for the complete all challenge. What? Sama gimana sih? Kita harus maling. Nope, gua akan maling. Sudah, gua buka toko aja ya. Kita tidak akan maling, coy. Resikonya besar, coy. Kalau maling ya. Oke, okay. Open sesame. Toko gua buka dan kita coba pekerjakan karyawan gua di cash register dan juga di bengkel ya. Employee Nina, start talking. Tag list kita di handle cash register untuk Nina dan yang di Juan yang di ini ya. Tag list yang di garage Juan di parkar. Let's go. Kerja. Gue mau tambah satu karyawan bisa. Bisa sih harusnya. Hire. Aduh. Mayumi kok gitu mukanya, menyeramkan sekali. Kita hirein aja kali ya. Hire. Terus employ si ini, start talking, take list dulu, kerja dulu, coy. Kita fuel car. Oke, okay, let's go. Kaget gua ada sini, nah di sini. Kerja. Ada siapa tuh? Popol ya. Aduh, nyetrum, coy. Kena kursi nyetrum. Oke. Okay. Ada misi kita harus memaling. Coba aja kita coba ya. Ini cuma karena misi, coy. Kalau enggak karena misi gua enggak akan maling. Tapi maling mobilnya yang di sini, coy. Jangan mobil maling yang ini, jangan polisi ya. Karena polisi intermediate tuh. Gila, coy. Aduh. Kok gitu, Popol? Oh, ada ini, coy.
Ini harus dibersihin. Oke. Ada gundukan pasir ya. Jadi polisinya barusan anjlok-anjlokan ya. Karena gundukan pasir itu, karena badai pasir mungkin ya. Baiklah. Komplit. Oh. Sebenarnya sih nggak usah sih untuk ini ya, untuk misi maling. Tapi mana ya, gue takutnya perlu gitu. Nggak ada bensinan lagi, untung aja ini gue penuh ya. Kampret emang sih. Makin jago bensinan segala kok. Boros banget, boros. Kita maling mobil yang udah, yang baru datang ya, jangan yang belum datang. Maksudnya yang udah lama. Nah, di sini nih, gunakan mesin nih. Hop, 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 hop. Tuh kan. Sip. Oke. Kita buang di sini aja bisa kok. Bisa nggak? Oh, nggak bisa coy. Oke, cepat-cepat, ada misi maling nih kita. Gila, gue diserang badai coy. Oh, gue diserang badai coy. Kita buang di sini berarti ya. Oke, kita keluar. Coba kita maling. Lari, lari, lari. Mari kita maling. Kita maling, maling. Yo. Ambil yang beginner aja, beginner. Ini intermediate coy. Maybe ini, aduh master ya mah coy, gak bisa. Ini nih. Ini master coy, coba intermediate ya. Gak sih? Oh, gua gak jago gini-gininya coy. Sukses, woi dapat $11 coy. Bentar, aduh 1/10 mamang. Masa iyo. Gak jadi, kabur lagi mobilnya. 1/10 itu misi maling coy. Enggak jadi. Oke, itu gue cuma coba-coba doang. Kira misinya 1, ternyata 1/10. Ternyata itu bukan misi utama ya. Kita harus, current text-nya kita harus complete semua challenge yang ada di kanan atas. Kanan di atas gue lah. Udah, kita bersih-bersih aja coy. Biarkan semuanya yang bekerja ya. Semoga aja hari ini ada alien. Jadi kita bisa lihat sesibuk apa karyawan-karyawan baru gua. Tuh kita ada alien-alien seperti itu ya. Oke, kita buang-buangin sampah sih. Kita cuma bersih-bersih doang hari ini. Woi, itu awas. Temboknya ngalang, tiangnya ngalangin coy. Sampah buang. Di sini takut full. Halo Nina. Nina, apa kabarmu Nina? Coba gua buang dulu. Oke, nah. Oke. Bukan enak ya kalau udah punya karyawan 3 ya. Bayarnya aja yang pusing. Oke, enggak apa-apa. Ini siapa? Anda siapa Anda? Oh, Anda yang beli. Gua kira tuh si ini yang kerja sama gua loh. Woi, tutup woi. Kocak enggak ditutup anjing. Woi, tutup woi. Tunggu gua tutup dulu woi. Tuh kawai gua gimana sih? Dia tutup ini. Tuh enggak ditutup ya udah enggak apa-apa bodoh. Yang penting gua dapat duit aja. Gila, gue kira itu yang kerja loh. Ternyata si Juan yang kerja di sini ya. Baiklah Juan, thank you Juan, thank you ya. Asli ngekek. Kita dalam waktu 3 menit harus dapat 10 mobil, enggak. Aku tidak maling ya. Toko aku bersih. Tadi cuma coba-coba doang. Ayo datang. Yo, datang yo. Satu karyawan tuh 100 kalau enggak salah untuk bayarnya ya. Berarti 3 karyawan 300. Fitur parking lot. Kita Beli udah beli tuh, belum ya. Mungkin udah beli coy. Ini toilet bisa kita upgrade 250 nanti aja. Uang gua masih ini coy. Oh, ini full dispenser harus juga boleh lagi satu lagi. Harga 400. Nope. Nanti aja untuk bus stop cuma satu ya, nggak bisa gua upgrade lagi. Oke lah, ulu itu
apa nih, shop customer servernya harus 250, tuh gua baru 6. Ini kalau misalkan semuanya istirahat, gua pusing sendiri sih. Ya, jadi memang harus salah satunya istirahat, coy. Kita si ini aja istirahat ini. Have to talk, take list, go on break. Jadi ini sama gua. Karena kalau itu semua istirahat, gua pusing sendiri sumpah. Gak ada yang bantu gua ya. Intin masih aman. Thank you. Oke lah. Sambil nunggu customer, kita bersih-bersih dulu. Bersih-bersih, gua suka bersih. Jadi seperti itu aja untuk progres hari ini. Berarti progres hari ini adalah kita diserang badai, cuy. Ya ampun. Ada badai di sini ya. Baru lah pertama kali gue diserang badai seperti itu. Berarti kalau diserang badai, toko gue harus tutup dong. Yap. Customer S Garage, kan ada jualan. Gak ngebug, biasanya suka ngebug loh. Sampah-sampah ini biasanya suka masuk ke dalam. Ini 500, thank you Juan. Tempatnya 500 loh, itu di garasi, mantap kan. Enaknya buka garasi itu gitu. Tapi gue gak tahu sih untuk ini tempat ini tempat apa gitu. Sorry, tempat apa gitu. I don't know. Aduh, customer yang beli bensin coy. Supaya nanti nyarinya gampang, kita itu di sana ya. Hati-hati di sini juga ada si Dennis. Kita harus berhati-hati dengan si Dennis yang suka mencoret-coret. What the heck man? Itu jauh cok. Itu jauh memang. Udah sana pergi, nggak bisa jauh. Kebaga. Mau beli bensin tapi terlalu jauh kamu di sana cuy. Bagaimana itu terlalu jauh nggak sampai? Kau gua cuy. Kocak banget kocak. Makanya ini bisa didorong sama sapu kah? Coba ya. Dorong. Bisa. Bisa dong kocak gaming yang jadi dorong sama sapu, coy, coy. Oh, ada gunukan gini. Oke. Kita harus ini ya. Awas. Oh, ada gunukan jadi dia enggak bisa pergi. Oke. Okay. Berarti kalau ada badai kita harus juga yang cek lagi ya. Kalau gunukan gitu. Baiklah. Coba cek lagi ya. Enggak gunukan lagi kan. Sini di jalannya. Nanti mobilnya enggak bisa keluar lagi deh. Aduh, ini gimana sih? Kontrol kameranya susah banget, susah. Oh, ini nih. Hop, ambil. Nah, gitu coy. Caranya ya. Ayo ngeboy. Tuh kan hilang kan misi untuk mobilnya kan. Kan udah 3 menit lebih coy. Apakah karyawan gue udah pada istirahat ya? Coba. Sebentar ya. Yang di garage atau yang di cash register sebentar ya. Mungkin untuk cash register, oh enggak sih. Garage sama cash register masih aman, oke. Mantap, belum istirahat ya. Aduh, istirahat lagi. Thank you. Udah belanja, thank you. Gue harus beres-beres ini dulu coy ya. Sambil kita nunggu customer berikutnya, kita beres-beres dulu. Ntar kita panggil si, apa lagi itu namanya. Setelah gitu. Belum gue bayar. Untuk di sini ya, perempuan soalnya dia. Customer lagi di view, oke. Salah pencet. Oh, papol. Ya, papol bensin. Oke, siap papol. Wait. Sorry. Gua enggak fokus. Terlalu banyak tugas di gua ini. Sebentar ya, Bu ya. Kita order dulu bensin ya, Bu ya, karena bensinnya habis. Kita order 200, order. Oke.
aduh tuh. Sebentar bu, Pak. Oh ini Maria. Oke, kita payment dulu. Payment, oh oke, sudah dibayar si Maria ya. Mas aja lu kalau nggak kerja. Anda ada cash register. Cepat Maria sini. Sebentar Pak, silakan. Bentar ya. Silakan sama Maria. Iya, saya juga ada di garasi deh. Mana Maria? Entah tuh Maria masih lari. Oke. Mohon bersabar. Game-game kayak gini gak kerasa ya. Lihat waktunya udah 24 menit aja, coy. That's awful. Oke, sorry lah. Pak, sorry, Pak. Aduh, Pak. Maaf ya, Pak ya. Enggak full isi bensinnya, Pak. Sorry ya. Nah, kenapa nih diri gue ya? Aduh. Kerja. Oke, ini satu customer yang gue layani lagi. Setelah itu kita udah aja karena waktunya sudah habis juga. Next episodenya mungkin tax list yang di atas itu udah beres ya. Karena ya ini gampang. Kita harus menyelesaikan doang. Menyelesaikan dengan car fuel di sini 100, customer shopnya 250, repairnya 25, dan tipnya harus ada 100, coy. Berarti kalau tip 100 itu gua harus kerja sendiri, coy. Yap. Aduh, ban 2, coy. Ban gua habis, coy. Oke. Okay. Customer add fuel. Aduh, ada yang beli bensin lagi. Sebentar ya. Sibuk sendiri gua ya. Employee yang si ini bayar dulu, coy. Oke, sudah dibayar. Tag list kita fuel kan. Oke. Fueling ya. Oke, Pak. Apalagi Pak tadi ya ban ya. Duh, bannya habis lagi. Cepat habis banget ya ban ya. Tapi cepat habis, cepat juga dapat duit gua. Aduh, bensinnya datang. Ini gua ada karyawan tapi masih sibuk sendiri ya. Oke. Sebentar, Pak ya. Ini tukang bensinnya enggak bisa ini sendiri, coy. Wah, rame. rame. Gandeng. Oke. Okay. Apalagi pintu ya. Pintu itu kita harus pakai ini. Tinggal 3 lagi, aduh man ini. Oke, beres. Apalagi, Pak? Oh, di sana kaca. Kece. Si Bapak ngeborong, Pak, ya. Nice. Oke, okay, thank you, Pak. 300, coy. Mantap. Oke, cuy. Kita bakal udahan aja. Tadi ada di sana. Oh, ini bahan satu. Gue sibuk sendiri, ya. Mohon maaf, nih. Nah, ini game aneh banget, susah. Gua punya karyawan tapi karyawan gua enggak ini ya. Ya sudah cuy, kita bakal udah di video hari ini. So, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. So, next episodenya ngapain gua juga enggak tahu karena memang gua belum ini cuy. Ini udah kotor lagi kan. Beda kan yang kotor sama yang bersih tuh. Ya, beda. Jadi yang kalau putih itu cepat bersih, cepat kotor maksudnya. Oke. Okay? Situ aja untuk video hari ini. So, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Akhirnya coy, progres juga dengan baik ya untuk game ini. Sudah, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.